Oke kawan-kawan, inilah hasil dari yang saya buat perangkap ikan dengan menggunakan jaring kawat. Sudah siap semua ya. Jadi ini tinggal finishing terakhirnya lagi. Ini ada ruang masuk ikan atau biasa dikenal dengan ijab. Di sini saya membuat ijab atau ruang masuk ikannya ada dua tempat, depan dan belakang. Seperti gambar yang sebelumnya, di sini membentuk seperti huruf S. Ini udah jadi ya kawan-kawan, tinggal dipasang. Oke, seperti inilah model dari bubu atau perangkap ikan yang telah dibuat. Oke kawan-kawan, perangkap sudah siap, sudah rampung pengerjaan, kurang lebih mau makan waktu 3 jam ya. Jadi ini langsung kita coba terjun ke lapangan. Nah inilah hasil dari perangkap itu ya kawan-kawan. Alhamdulillah berhasil, walaupun tidak banyak yang didapat, tapi intinya perangkap yang dibuat berhasil. Oke, demikian dulu video dari saya. Terima kasih yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.